AL alias Caca, 42 tahun warga Rantau Prapat, akhirnya ditangkap oleh personil Satreskrim Polres Labuhan Batu setelah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang wanita berinisial D, 20 tahun, warga Pinang Lombang, di salah satu hotel Melati di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Deni Kurniawan menyebutkan, bermodus hendak mengusukan istrinya, pelaku akhirnya melakukan pemerkosaan terhadap korban yang memiliki keterbelakangan mental di salah satu hotel khas Melati di Pinang Lombang. Dan pelaku berhasil ditangkap dalam pelariannya setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan yang hanya bermodalkan data kendaraan pelaku saat berkunjung ke hotel tersebut. Hingga kini korban masih dalam pendampingan pihak kepolisian dan psikolog guna memulihkan trauma akibat peristiwa tersebut. Yang dilakukan oleh tersangka kepada seorang wanita yang mengalami keterbelakangan mental, yang dengan bujuk rayunya, kemudian korban mengikuti keinginan tersangka dan ini dibawa ke dalam kamar di salah satu hotel di Labuhan Batu dan dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Berdasarkan hasil visum, memang ditemukan perlukaan di daerah organ intim korban, ya. Dan saat ini kita juga sudah melakukan pendampingan kepada korban untuk tidak trauma terhadap kejadian yang dialaminya. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan.